Halo, selamat datang di channel YouTube PT Dotara Persada. Di sini Prima. Kali ini kita akan mereview salah satu produk yang sangat menarik dari PT Indotera Persada, yaitu Orion Heavy Duty Welding Equipment dengan tipe Vortex 100. Nah, di hadapan saya ini sudah ada unitnya beserta perlengkapannya. Untuk lebih detailnya, mari simak video ini sampai selesai. Oke, di hadapan saya ini sudah ada paket lengkap penjualan dari Orion Heavy Duty Welding Equipment tipe Vortex 100. Nah, kita bisa lihat bersama ya, di sini ada beberapa aksesoris-aksesoris. Kita akan membahas satu per satu. Nah, di paling kiri kita bisa melihat di sini ada kabel positif ya, ini untuk klem elektrodanya berkualitas sekali. Kita bisa lihat sama-sama di sini ada tembaga ya, ada bagian tembaga, klemnya juga sangat kuat. Nah, di sini juga ada kabel 1x10 mm ya, kita bisa lihat di sini 10 mm. Nah, untuk panjangnya ini adalah 1,5 meter. Wow, cukup panjang ya, 1,5 meter ya. Ini juga handlenya bagus, ergonomis, enak. Oke, untuk kabelnya ini sudah ada sertifikat ya, kita bisa lihat ada tab di sini, ukurannya 1x10 mm. Nah, ini konektornya, untuk quick konektornya ini ukuran 25 ya, jadi nanti akan masuk ke bagian sini, akan masuk di bagian sini ya, di bagian sini nanti kita akan coba merakit. Nah, selanjutnya ini ada kabel negatifnya ya. Nah, atau kabel massa. Nah, di sini kita bisa lihat juga sama ukuran kabelnya 1x10 mm, namun panjangnya lebih pendek ya, ini sekitar 1 meter. Klemnya juga kuat banget. Di sini ada handlenya, ada karet pelindungnya ya, kokoh sekali. Ini juga sama, ini ukurannya 2,5, nanti akan dipasangkan di bagian sini. Oke, nah selanjutnya di paket penjualan sudah terdapat sikat atau brush sekaligus hammer nih bagian ininya. Jadi kalau kita melakukan pengelasan, nah kita akan membersihkan bagian yang kita las, bisa menggunakan brush ini. Nah, dengan hammer kecil ini, jadi di paket penjualnya sudah lengkap sekali, jadi siap untuk langsung digunakan. Nah, selain itu juga yang tidak kalah penting, nah ada protector las ya di sini ya, ada kedok las, ini handlenya, nanti kita coba akan pasang seperti ini. Mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, ini handlenya sudah terpasang, ini bisa digunakan ya, kedok lasnya atau topeng lasnya. Dan yang tidak kalah penting, bahannya ini lihat, lentur sekali ya, anti pecah ya, nih seperti ini. Jadi saat ini ditaruh di lantai atau diletakkan di bawah, kalau misalnya tidak sengaja terinjak, ini tidak akan pecah, lihat. Jadi aman, dengan pegangan kacanya juga bagus ya. Jadi ini bisa langsung digunakan untuk pengelasan. Jadi di paket penjualan Orion Welding Equipment ini yang tipe Vortex 100 ini sudah lengkap sekali ya. Oh iya, tidak kalah pentingnya, nah untuk Orion Vortex 100 ini sudah dilengkapi dengan nah tali ya, strap tali ya, ini untuk mobilisasi ya, untuk dibawa kemana-mana, jadi bisa dipasang di bagian atas ini. Jadi ini bisa dipasang apabila kita akan menggunakannya. Jadi di paket penjualannya sudah sangat lengkap sekali. Nah, kita akan langsung menuju ke Vortex 100, Orion Vortex 100 di bagian unit utamanya. Nah, seringan ini teman-teman, ringan sekali ya, jadi ini mudah banget dibawa-bawa untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan, untuk pekerjaan-pekerjaan di pabrik-pabrik atau di dunia industri, ini mudah sekali. Atau misalnya ke proyek-proyek, ringan, ringkas ya, bodinya compact, kita bisa lihat dengan aksen warna hijau ya, jadi eye-catching banget. Nah, di sini ada kisi-kisi untuk pendingin, ada tulisan Orion di sini ya,
di kanan kirinya ada tulisan Orion, di depannya ada kontrol. Nah ini untuk konektor kabel positif, di sebelahnya ini untuk konektor kabel massa atau negatif. Di sini juga ada lubang ventilasi ya. Nah di bagian depan ini ada beberapa petunjuk. Ini adalah potensio untuk mengatur ampere yang keluar. Nah, dari 1 sampai 10, berarti artinya dari 10 sampai 100. Jadi maksimum di 100 ampere. Nah, di kanan kirinya ini ada lambang, di sini ada buku petunjuk, terus wajib menggunakan pelindung muka ya atau protektor ya. Nah, di atasnya ini yang indikator lampu hijau ini artinya adalah power input. Jadi kalau misalnya ada power masuk di sini akan menyala ya warna hijau ya. Untuk yang sebelahnya di sini ada lampu warna kuning dengan tulisan OC. Jadi ini indikator apabila unit Orion Heavy Duty Welding Equipment Vortex 100 ini mengalami overcurrent. Jadi ini ada proteksinya ya teman-teman ya. Jadi bagus banget unit sekecil ini sudah dilengkapi dengan proteksi. Jadi apabila unit Vortex 100 ini mengalami overcurrent atau overheat, maka unit ini akan memproteksinya dengan sangat cepat. Jadi sangat aman bila digunakan untuk pengelasan-pengelasan yang cukup panjang. Nah, selain bodi yang compact serta bobotnya yang sangat ringan, hanya kurang lebih 3 kg, jadi ringan banget ya, mudah sekali dibawa kemana-mana, Orion Vortex 100 ini juga dilengkapi dengan teknologi yang terbaru seperti IGBT, teknologi yang termutakhir, sehingga api yang digunakan jauh lebih besar dan stabil. Selain itu juga unit Orion Vortex 100 ini sudah dilengkapi dengan proteksi thermal overload. Nah, seperti ini tadi yang saya jelaskan di awal ya. Atau juga sudah dilengkapi dengan anti-stick. Nah, apa itu anti-stick? Anti-stick itu jadi saat kita melakukan pengelasan objek, stick atau elektroda tidak mudah lengket saat kita melakukan pengelasan. Jadi kesalahan pengelasan akan jauh lebih berkurang dan hasil pengelasan juga jauh lebih rapi dan bagus. Nah, untuk input powernya ini maksimum di 3,1 kVA. Jadi hemat sekali ya dayanya ya. Selain itu juga Orion Vortex 100 ini menggunakan single PCB. Jadi untuk konsumsi dayanya akan jauh lebih hemat dan stabil. Nah, selain keunggulan-keunggulan tadi, untuk Orion Vortex 100 ini juga sudah lengkap ya di paket penjualannya ya. Ada macam-macam perlengkapan, jadi beli bisa langsung digunakan. Nah, untuk maksimum current pengelasan bisa di sampai di 100 ampere. Oh ya, selain itu juga Orion Vortex 100 ini sudah IP sertifikatnya di IP215 ya, di sini ada tulisannya. Nah, untuk insulasi kelasnya di kelas H. Nah, sebenarnya untuk dimensinya sangat kecil banget ya. Jadi panjangnya ini sekitar 20 cm, sedangkan lebarnya ini 10 cm. Nah, untuk tingginya sekitar 15 cm. Anda bisa bayangkan ya, mesin sekecil ini sudah memiliki fitur-fitur yang sangat menarik, yang sangat bagus. Jadi unit ini sangat cocok Anda gunakan di proyek-proyek atau misalnya di bengkel-bengkel Anda atau keperluan-keperluan rumah tangga. Apabila Anda suka misalnya bikin-bikin sendiri ya, bikin meja atau bikin tralis sendiri atau bikin tempat-tempat yang membutuhkan pengelasan, ini sangat cocok sekali. Nah, selain itu juga Orion Vortex 100 ini garansi 1 tahun. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk memiliki Orion Vortex 100 ini. Nah, Orion Vortex 100 ini hanya bisa Anda dapatkan di marketplace official resmi PT Indotara Persada, atau Anda bisa mendapatkannya di website resmi PT Indotara Persada. Jadi tidak perlu khawatir lagi, sudah garansi 1 tahun, fitur-fiturnya lengkap, paket penjualannya juga lengkap, bisa langsung Anda gunakan ya. Selain itu juga untuk keaslian unit Orion Vortex 100 ini hanya bisa Anda dapatkan di marketplace official resmi PT Indotara Persada. Nah, di bagian belakang ini juga sudah ada kabel power ya, kurang lebih panjangnya 1 meter. Bagus banget kabelnya, ini sudah model yang cor ya, jadi
bukan sambungan pakai baut ya. Di sini juga ada switch on off. Selain switch on off, nah di bawah ini ada kipas yang sangat besar sekali. Kita bisa lihat di sini. Nah, fungsinya ini adalah untuk mendinginkan inverter yang ada di dalam unit Orion Vortex 100. Jadi, kestabilan konsumsi daya, temperatur ini sangat ditentukan oleh kinerja dari kipas ini. Oh ya, sebelum Anda menggunakan Orion Welding Equipment Vortex 100 ini, alangkah baiknya Anda selalu membaca instruction manual. Jadi sebelum Anda menggunakan unit ini, alangkah baiknya Anda membaca instruksi manual atau buku manual ya. Di sini lengkap sekali petunjuk-petunjuknya seperti apa. Nah, di sini juga ada alamat-alamat cabang resmi PT Indotara Persada, atau Anda bisa langsung menghubungi ke marketplace PT Indotara Persada ya. Nah, di paket penjualan juga sudah ada garansi card seperti ini. Kartu garansi. Bahannya bagus ya, tebal ya. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada customer name, alamat, nomor telepon ya, tanggal pembelian, model seperti ini, ada ketentuan garansinya juga, Anda harap baca baik-baik ya. Dan di baliknya di sini ada tulisan Orion dan ada alamat office PT Indotara Persada maupun Graha PT Indotara Persada ya, alamat showroom. Jadi Anda bisa menghubungi nomor telepon atau website resmi di balik kartu garansi ini. Oke, kita akan merakit seperti apa kemudahan menggunakan Vortex 100 ini ya. Orion Vortex 100 seperti ini. Ini untuk yang kabel negatifnya ya. Seperti ini. Kita bisa pakai. Mudah sekali ya. Seperti ini, ya terpasang. Nah, ini juga kita bisa pasang. Seperti ini. Oke, sudah terpasang semuanya, sudah kuat ya. Tinggal ini dipasang menggunakan elektroda. Nah, elektroda yang digunakan, yang cocok digunakan untuk Vortex 100 ini adalah dengan diameter 1,6 sampai 3,2 mm. Jadi range-nya jauh sekali ya. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai macam ukuran elektroda. Nah, selain itu juga sudah dilengkapi dengan brush dan hammer, sikat dan palu ya. Ini bagian palunya. Jadi bisa untuk membersihkan kerak hasil pengelasan di sini juga. Nah, ini ada strap, ini bisa Anda pasang di sini seperti ini ya. Seperti ini pasang. Oke, pasang seperti ini. Bagian belakang dari sini ya. Oke. Nah, di sini juga ada tambahan ya, enak banget ya. Oke, ini. Nah, ini sudah bisa kita pakai untuk ngelas. Jadi ringan banget. Perakitannya juga mudah. Langsung bisa Anda gunakan untuk melakukan pengelasan di pabrik, di workshop, atau misalnya di rumah Anda apabila Anda suka ya bikin-bikin apa gitu ya. Jadi bagus. Oke, itu tadi review singkat kita mengenai Orion Heavy Duty Welding Equipment tipe Vortex 100. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indotara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai Orion Heavy Duty Welding Equipment tipe Vortex 100 ini, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.